Persija resmi mengumumkan perpisahan dengan Thomas Doll, pelatihnya. Macan Kemayoran pun kini mulai memburu pelatih baru untuk menangani tim bawah musim depan. Sebenarnya Thomas Doll masih punya sisa kontrak sampai musim depan, namun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat. Sebagai konsekuensi kepergian Thomas Doll, Persija harus bergerak cepat, sebab Liga 1 akan digulirkan mulai awal Agustus, yang artinya pelatih baru harus cepat adaptasi di Persija dan juga sepak bola Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Thomas Doll yang telah berjuang bersama Persija selama 2 musim. Semoga Thomas Doll semakin sukses di perjalanan karir berikutnya, begitupun juga dengan Persija, kata Presiden Klub Persija, Muhammad Prapanca. Saat ini kami tengah bergerak aktif dalam menyusun tim yang lebih baik lagi. Akan ada waktunya kami umumkan sosok pengganti Thomas Doll dan pemain-pemain baru yang akan hadir, tuturnya melanjutkan.